Majun comeback. Nah, di comeback kali ini Majun mau nge-review apa? Ayo. Ini dia Pond's Micellar Water yang mengklaim dia itu micellar water pertama yang mengandung vitamin dan susu gitu. Dan ini lucu banget ya, ada dua warna, yang ini warna putih kayak susu dan yang ini tuh kayak warna bening gitu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kamu gak ketinggalan kalau Majun upload video selanjutnya. Karena video-video Majun mengandung informasi dan promo-promo atau produk atau apapun itu ya. Jangan lupa di subscribe biar Majun makin semangat nge-review barang-barangnya. Nah, ini tampak depan Pond's Vitamin Micellar Water Nourishing Milk yang mengklaim 99% bisa membersihkan makeup waterproof dan 5 kali nourishing action. Ini warna bagian atasnya yang putih dan yang bawahnya yang bening. Kemudian ini nampak belakangnya ya, micellar water pertama dengan vitamin dan milk ya. Itu benar-benar Pond's yang punya. Dan ini dia klaimnya, micellar water yang menyegarkan dengan kandungan 5 vitamin dan milk essence, membersihkan make up waterproof, kotoran dan sunscreen, serta membantu eksfoliasi wajah. Oke, ini aku mau coba bersihin muka pakai Pond's Vitamin Micellar Water. Udah yang aku udah kocok-kocok dan mohon maaf di sini berisik karena ini sore, benar-benar aku baru pulang kerja dan di depan rumah lagi banyak yang lagi pada main atau lagi pada ngobrol, aku bikin video. Nah, ini udah aku kocok-kocok. Nah, kalau kalian perhatiin ya muka aku tuh ini tuh benar-benar muka aku pulang kerja udah berminyak, udah kayak genyeh-genyeh gimana gitu. Nah, aku mau coba bersihin pakai Pond's. Yang pertama, kita kan udah kocok-kocok ya tadi. Sekarang kita coba pakai ini. Kapasnya kita tuangin. Nah, sama aku akan bahas alisnya dulu. Oke. Dan ini tuh eyeliner aku waterproof ya, dia ngangkat enggak. Oke, lanjut kita hapus ke bawah lip. Oke, lipstick aku juga lipstick yang waterproof ya, yaitu lipstick yang enggak nempel kalau dicium gitu. Nah, itu udah aku bahas itu Hanasui Waterproof. Nah, ini perbedaannya. Angkat ya. Nah, ini muka aku yang udah aku bersihin pakai Pond's. Nah, ini yang belum ya. Ini kelihatan ya bedanya, jadi ngangkat. Dan pas waktu pertama kali tadi ngusap, satu kali usapan, dia itu masih meninggalin tapi sedikit banget ya tuh. Ini eyeliner yang waterproofnya dia ninggalin sedikit aja. Nggak banyak, dia ninggalin sedikit. Jadi menurut aku bagus ya. Nah, buat temen-temen yang nanya nih ya, ini mengandung alkohol apa enggak sih? Ini enggak, makanya tadi aku berani ngusapin ke mata karena dia enggak mengandung alkohol. Cuma ini ada kayak aroma-aroma susunya. Jadi kalau buat temen-temen yang enggak suka wangi-wangian, misalnya water yang mengandung harum-haruman gitu, ya ini ada sedikit kayak wangi-wangi susu gitu. Terus dan yang aku suka itu dia emang pas kamu coba ya, itu kayak emang ada memberikan efek glowing atau memberikan efek bersih atau memutihkan. Jadi menurut aku ini bagus banget, kalian harus coba. Ya deh. Untuk harganya itu Pond's Micellar Water Nourishing Milk di Indomaret atau di Alfamart itu kisaran 30 ribuan ya, 30 ribu sekian lah ya. Gimana guys muka aku yang sebelah sini udah nggak pakai makeup, yang sebelah sini masih pakai makeup. Jadi setengah-setengah, jadi kayak Hansen yang ini ya. Yang ini nggak pakai makeup. Oke, cukup sekian dulu review dari Mama Juna. Jangan lupa tunggu comeback Majun selanjutnya dan beri saran kritikan yang membangun untuk Majun di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.